Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tutorial, Bos. Rumahnya jauh. Naik sepeda. Masuk. Aduh. Mau tutorial. Siapkan dulu, ya. Paku-paku. Nih, pakunya di deket teh. Ini bos ya. Ini bahan-bahannya untuk membuat sangkar yang terlalu mudah, bos. Terlalu mudah sekali, ya. Ini ukurannya, ini yang atas, bos. Ini nanti bagian yang atas, ya. Ukurannya itu 2 cm bos ya, 2 cm ini loh ya. Nah, tebalnya 8 mili ya. Tebalnya 8 mili sama dengan ini tiangnya ya, sama. Ini dengan senteng ini juga sama ya. Nah, ini yang bagian bawah nanti ini. Bagian bawah. Ini langsung dirakit saja sama Pak D. Ya, ini membuat sangkar mudah. Lah tingginya, bos. Tingginya itu ngukurnya dari sini. Ini dikasih ini loh, tenger sama Pak D, ya. Nah, ini ngukurnya sampai sini aja. Nih. Nah, ini tingginya 55 setengah, bos ya. Nih. Nah, ini nanti untuk tempatnya ini masalahnya, ya. Nah, ini Pak D mau merakit ukuran 38 x 38 cm bos ya. Lebar, panjang. Nah, ini kotak namanya. Membuat sangkar kotak aliasnya sangkar SpongeBob. SpongeBob itu kan kotak apa bos? Ya toh. Nah, seperti itu. Ini sudah disiapkan tadi dari dengan pake perannya merakit seperti ini untuk para pemula pembuat sangkar. Jadi kalau buat sangkar itu kalau masih belajar atau baru awalan, kalau yang aneh-aneh itu kan sulit lama atau bos, sulit terlama. Jadi buatnya yang gampang-gampang seperti ini kotak. Nah, nanti itu biar sangkarnya itu jadinya seperti ini loh bos ya, kotak SpongeBob gitu. Nah, makanya ditunjukin sama Pak D caranya buat yang seperti ini ya. Nih, ini kan kemarin itu ada yang komen sama Pak D. Nah, pakunya itu belinya di mana Pak D? Saya di toko bangunan beli kok nggak ada. Kalau nggak ada di toko bangunan, ya di toko pertukangan toh bos, ya toh, di toko pertukangan itu pasti ada. Ini namanya kalau beli itu ya isinya paku tembak gitu, isinya paku tembak. Nanti di guntingin lagi dari rumah kalau nggak punya tembakan. Kalau tembakannya cuma manual seperti tadi ini, ya nanti diguntingi ya. Nanti diguntingi.
Nah ini loh bos, pakunya itu. Nah seperti ini loh, ya. Pakunya itu seperti ini. Nanti biar kalau nggak punya ini, nggak punya tembakan, ya ini diguntingi seperti ini loh bos. Pakunya itu. Nah, gitu loh. Loh, ya toh. Seperti ini. Nih buat sangkar dulu, sponboxnya dijadikan. Ini Pak dikasih tahu cara membuat sangkar. Mungkin generasi muda yang akan datang, ya toh, mau berkreatif bisa nonton Pak D cara membuat cangkar seperti ini. Harapan Pak D ya anak-anak muda itu lebih kreatif lagi daripada Pak D, ya toh, daripada Pak D. Tadi itu nunjukin seperti ini ikhlas bos, ikhlas. Jadi biar generasi muda itu yang nganggur-nganggur itu kreatif itu loh bos, ya. Cari kerjaan itu sulit masalahnya. Ya kalau sekolahnya dubur, cari kerjaan di kantor-kantor. Lah yang nggak sekolah sama dengan Pak D ini jadinya kan seperti ini loh bos. Iya lah, jadinya seperti ini. Bikin sangkar itu yang kotak gini aja, nggak usah pakai pelengkung-pelengkung kalau belajar itu bos, ya. Kalau buat belajar itu yang kotak seperti ini aja sudah cukup. Wong dibuat tempatnya burung itu ya, yang penting orang brojol itu loh bos, aliasnya burungnya nggak bisa kabur loh. Sebenarnya kasihan loh bos saya itu sama burung itu. Lah seperti ini dibuatkan penjara kayak gini nih. Ini namanya enggak membuat penjara burung ini, ya. Ini membuat lapas ini bos namanya. Lapasnya burung ini. Dan bengkong bos aku nih, kena gaya tarik magnet itu bengkong makunya, karena magnetnya sudah ada di sini bos. Iya toh, magnetnya sudah ada di sini, maka dari itu. Nah kalau sudah seperti ini, ya toh, ini disiku bos. Nah disiku
nanti biar siku dikasih bubuan seperti ini biar lengket, biar nanti rapet. Nah itu dikasih lem seperti ini, des. Bagian sini juga kasih lem juga. Nah seperti ini ya, biar nanti siku ini untuk belajar ya bos, untuk belajar. Pakde juga belajar bos ini, Pakde juga belajar, belajar terus. Walaupun setiap hari itu bikin, tapi setiap hari juga belajar. Nah seperti ini, nanti lebih kuatnya lagi ya, di samping-samping tiang ini dikasih lem seperti ini. Ini kuat. Nah, dah, habis dipaku-paku kemudian dilem seperti ini. Halo. Sudah kuat. Tuh. Nah, gantian yang atas sama. Ini buat yang atas bos ya, buat yang atas. Habis ini masang sedeng. Sekarang pasang sendengnya. Berhubung ini pintunya tembus, jadi sendengnya di atas ini juga nanti ya tembus gitu bos. Ini pasang sendeng. Pakunya agak kepanjangan bos, nanti potong sedikit biar nanti kalau dipasang jeruji itu enggak natap gitu loh bos. Bisa seperti ini.
pasang sendeng. Nah ini untuk depannya ini ya. Nah, ini dipasang sekalian sampai selesai sama Pak D. Nah seperti ini. Ini nanti buat pintu laci. Nah, kalau ini sudah dipastikan sudah bisa buka nutup seperti ini. Nah, ini dimasukkan. Dus. Nah, ini kan sudah dipersiapkan sama Pak D seperti ini. Nah, ini untuk bawahnya tadi sudah dipersiapkan. Nah, ini seperti ini masuk ke sini. Oh, aduh, ini pakunya belum dipaku, Bos. Pluk. Kemudian ini juga dimasukkan ke sini. Pluk. Udah masuk semua toh? Tutup des. Nah, ya toh. Rapi toh. Ini nanti tinggal ngasih kancingan. Terus sekarang tinggal mana mahkotanya tadi? Nah, ini nanti mahkotanya dipasang di sini. Sama seperti itu ya, di sini sama seperti itu. Nah, ini di sini nanti ya, sama seperti yang jadi ini. Nah, kemudian tinggal pasang kaki. Kakinya bulat seperti ini. Gitu. Kakinya bulat seperti ini. Nah, sebelum masang kaki ini, berhubung magnetnya dari tadi itu menarik-narik terus, jadi ya
terpaksa tangan Pak D ini kesini gitu. Tiki 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 tiki. Nah, minum dulu bos. Ayo, Chan, jos. Haus bos, haus. Nah ini ya, ini tinggal masang, masukkan ke sini. Ini loh, ya, pelan-pelan saja. Yang penting masuk, pluk. Nah ya lah, dilem, tes. Kemudian sama ini juga begitu, pelan-pelan. Set, pluk. Lem lagi, pluk. Sini juga. Set, pluk. Tes. Tes. Udah selesai. Nah, ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantek, 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 mantek. Kalau mau ini.